Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Aku enjoy sejak tepi hutan ni. Rosma Mansur, Rosma Mansur. The First Lady of Malaysia, ex First Lady of Malaysia. Mempunyai seorang suami yang hebat, Najib Razak, Perdana Menteri Malaysia. Saya kata hebat kerana dia ada keberanian untuk mohon maaf sekaranglah. Persoalannya, adakah selepas ini pula Rosma Mansur juga akan mengaku? Adakah Rosma Mansur juga akan mengaku memohon maaf pula? Nah, kali ini siapa pula yang dia tempiaskan? Kalau Najib Razak, dia tempiaskan kesalahan itu kepada Jolo dan geng-geng Sakau yang lain yang menyebabkan dia diperdaya, tidak sedar dan sebagainya. Ada kesalahan laku yang berlaku dalam MDB. Entah kali ini si Rosma Mansur siapa pula yang dia salahkan? Siapa pula yang dia letakkan kesalahan itu? Nah, takkan pula lepas ini dia kenakan juga kepada Jolo. Ataupun jangan pula lepas ini dia kenakan Najib pula. Jangan pula tiba-tiba Najib Razak tidak memberikan saya panduan bagaimana untuk itu dan ini. So, sudah diketahui tau, sudah dijatuhkan hukuman oleh mahkamah bahawa Rosma Mansur bersalah. Sudah diketahui. Takkanlah pula Rosma Mansur lepas ini mempersalahkan pula semua tukang jual-jual barang kemas yang berharga, yang bernilai berjuta-juta, beratus juta itu, berpuluh-puluh juta itu. Takkan pula dia tempiaskan kesalahan ke sana. Oh, mereka bersalah sebab mereka keluarkan apa barang kemas yang cantik-cantik. Mereka keluarkan barang kemas yang aku tidak boleh lawan nafsu untuk mau beli. Tidak aku boleh lawan ni nafsu mau beli. Tidak aku boleh lawan ni aku punya perasaan untuk mau bergaya. Tidak aku boleh lawan ini untuk sakau duit, sakau duit untuk beli semua tu. Takkanlah pula dia cakap begitu kan? Tidak logik pula, tidak logik. Jadi saya fikir Rosma Mansur tidak akan dapat buat macam Najib Razak lah. Macam mana dia mau buat? Dia tidak ada pun merit. Dia hanya ex First Lady of Malaysia. Inilah yang merisaukan ni. Ini yang merisaukan. Sampai-sampai orang buat persamaan pula. Sampai-sampai orang buat persamaan pula. Pak Rosma Mansur ini dengan si apa itu yang First Lady of Philippines tu. Sampai-sampai dikasih sama begitu. Hebat betul. Okey, jadi saya fikir Rosma Mansur tidak ada yang special. Tidak ada yang special seperti Najib Razak. At least Najib Razak bekas Perdana Menteri, dia pernah buat satu gerakan One Malaysia. Itu masih melekat di sanubari rakyat Malaysia. Kita satu Malaysia. Kita satu Malaysia. Memang hebat zaman tu. Tapi indah pula apa itu, indah pula sangka berlaku begitu yang Rosma Mansur mempergunakan kedudukannya sebagai sebagai ex First Lady of Malaysia untuk dapat begitu banyak duit negara. Tapi kita tengoklah apakah beliau akan berjaya di dalam apa nama, di dalam rayuan dia, ataupun dia akan jadi manusia antara manusia yang paling tua di dalam penjara Malaysia. Adakah dia pun akan memohon untuk dibuat di penjara di rumah? Saya pikir tidaklah, kalau dia tidak layak. Najib Razak masih lagi ada justification dia, masih ada boleh justify. Tapi Rosma Mansur, anda aku tahu, aku tidak paham apa mau kasih justify dia ni. Tiada pun, tiada. Dan ramai pula yang cakap kejatuhan Najib Razak mungkin kerana Rosma Mansur. Sampai orang cakap begitulah. Walaupun saya bagi saya itu tidak jugalah berlaku begitu. Tidak juga. Sebab seorang suami dia membuat keputusan dia sendiri. Dia kalau dia tahu dia akan buat keputusan yang betul. Takkan dengan mudah pula boleh terpengaruh dengan isteri kan. Okay. So apa pendapat anda? Tinggalkan komen. Denyut Nadi, suara rakyat, bergema di channel ini.
Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi. Yang trending sekarang ini di media sosial ialah pengakuan daripada Najib Razak yang tidak disangka-sangka berlaku. Apabila penghakiman baginya tidak lama lagi akan diumumkan sama ada akan dibebaskan atau akan terpaksa untuk membela diri, akhirnya beliau mengaku juga akhirnya. Dia mohon maaf lah, dia buat pengakuan secara bermohon maaf dan dia tidak mengaku bersalah. Dia pula menempiaskan kesalahan kepada Jolo dan apa itu lah, yang bersetongkol dengan Jolo. Pertama sekali, janganlah cakap-cakap saja, kasihlah nama-nama siapa-siapa yang bersetongkol tu. Kedua, sudah terlambat, kenapa dulu tidak buat permohonan maaf ni? Kenapa dulu tidak buat? Okey, jadi akhirnya Najib Razak mengaku bahawa dia mohon maaf kerana ada salah guna kuasa kah ataupun salah laku kah yang berlaku di dalam 1MDB lah. Nah, ini menunjukkan memang betul lah Khairi Jamaluddin cakap dulu, ini bukan sekadar kabar-kabar angin, tapi memang betul ada masalah dalam 1MDB. Tapi memang dulu kenapa sebelum audit dibuat, sebelum segala-gala dikorek, tidak pula mengaku bahwa 1MDB ini memang ada masalah. Sekarang baru mengaku memang ada masalah. Nasib baiklah dia tidak mengaku bersalah. Nasib baiklah kalau dia mengaku bersalah lagi parah. Dia tidak mengaku bersalah tapi dia tempiaskan. Letak tepi pula kesalahan itu kepada orang lain. Persoalannya bagaimana dia pula boleh diperdaya. Dia kata dia telah diperdaya. Dia kata dia tanpa sedar ke apa kan. Nah, begitulah, kamu bacalah sendiri dia punya pengakuan tu. Masalah dia ialah dia ni Perdana Menteri, tak akan senang-senang saja kena begitu. Sampai ada satu artikel baru saya baca, tidak ada apa-apa kuasa yang di atas daripada undang-undang. There is nothing above the law. Walaupun kau Perdana Menteri kah, bekas Perdana Menteri kah, macam mana tu? Di dalam mahkamah tidak boleh dipakai perkataan tidak tahu. Tidak tahu sebab pertama dia Perdana Menteri, bijak pandai. Kedua, dia ada pegawai-pegawai dia. Pegawai-pegawai yang bijak pandai. Kalau tidak pandai, tanya pegawai. Kalau pegawai tidak pandai, panggillah Jabatan Audit Negara kah, seorang-orang yang pakar-pakar di dalam forensik keuangan. Jangan sampai sudah parah disembunyi-sembunyi, baru sekarang baru sedar. Sudah terlambat. Kalaulah dulu masa 1MDB dia masih jadi Perdana Menteri, benda ni sudah diketahui dan sudah diselesaikan, saya fikir Najib Razak tidak ada dalam penjara. Tidak ada dalam penjara. Tapi masalah dia sudah terlambat, sudah lama berlaku baru sedar. Jadi bagus juga kita memaafkan ya. Tapi ada konsekuens. Segala perkara ada konsekuens. Ya memang dimaafkan, tapi ada konsekuens. Konsekuensnya ialah kemungkinan besar terpaksalah bermalam dalam penjara untuk bertahun-tahun. Terpaksalah menanggung malu. Terpaksalah banyak lagi lah terpaksa dia. Orang memaafkan memang, tapi orang sukar untuk melupakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, belajarlah daripada kesilapan ini. Anak-anak Najib Razak, Rosmah Mansur, apa cerita Rosmah Mansur? Okey, nanti kita sebut pula tentang Rosmah Mansur. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan sekali lagi. Hari ini 26 hari bulan ya, hari Sabtu. Okey. Salah satu puncak, bukan salah satu, mungkin ada tiga puncak
Tiga punca kenapa Bersatu tidak akan mendapat kepercayaan yang banyak lagi daripada rakyat ialah seperti dalam tajuk ulasan yang baru saja saya baca, walaupun pendek dia, anda boleh tengoklah di dalam premium, versi premium dia yang diberikan penjelasan lebih jelas ya, yaitu cabaran kepada Bersatu Muhyiddin Yassin, terutamanya cabaran kepada Bersatu Muhyiddin Yassin terutamanya dalam perikatan nasional. Yang pertama, cabaran untuk menamakan, tapi sebelum menamakan, cabaran untuk Bersatu tetap kekal relevan pada raju di dalam perikatan nasional. Karena saya lihat Bersatu sebenarnya bukan peneraju, bukan peneraju dalam perikatan nasional, walaupun pengerusinya daripada perikatan nasional, tapi cabaran dia ialah seolah-olah Bersatu bukanlah peneraju dalam perikatan nasional. Karena yang kuat dalam perikatan nasional bukan Bersatu. Yang kuat dalam perikatan nasional adalah PAS. Kita dapat lihat di sini, pertama ada dilema untuk menyatakan siapa yang menerajui perikatan nasional. Kalau kasih Bersatu meneraju perikatan nasional, dia tidak kuat. Tidak kuat manapun Bersatu. Bolehlah dikatakan bahwa Bersatu ini hanya berharap kepada ihsan pengundi-pengundi daripada PAS, pengundi-pengundi Melayu PAS, Melayu Islam, ahli-ahli PAS. Kalau Bersatu yang jadi peneraju, tidak kuat manapun, orang tidak yakin lah boleh menang. Orang tidak yakin, walaupun dorang menang, dorang boleh bentuk kerajaan, orang tidak yakin. Jadi sudah orang tidak yakin, bikin apa undi? Lepas tu dilema yang kedua, kalau pula bagi PAS yang meneraju, mereka tahu di Malaysia ini sentimen politik dia bukan hanya satu. Bolehlah kalau satu saja, tapi hanya menang di sebahagian tempat, tidak boleh menang di seluruh Malaysia, tidak boleh tidak boleh jadi kerajaan. Jadi mau tidak mau kasihlah nama Bersatu yang peneraju, dengan harapan suku kaum bangsa yang lain dapat menyokong perikatan nasional. Jadi PAS pun dilema juga, kasih PAS yang bos susah juga. Nanti Bumi Putra, nanti orang-orang yang bukan Melayu Islam tidak mau undi. Itulah dia punya masalah juga, cabaran dia. Itu yang pertama lah, dilema untuk menentukan sama ada Bersatu masih lagi relevan atau tidak. Ini yang menyebabkan Muhyiddin susah lah, memang susah dia jadi Perdana Menteri lagi. Yang kedua, Bersatu sendiri susah untuk membuat satu kesatuan. Susah untuk membuat satu kesatuan, menjadikan hanya satu kem saja, satu kem penyokong saja dalam Bersatu yang sokong Muhyiddin. Sebab ada juga sebenarnya bunyi-bunyi suara-suara sumbang yang sebenarnya tidak suka Muhyiddin Yassin jadi bos lagi. Mungkin sesuai untuk bos yang akan datang. Masalah dia siapa? Azmin Ali. Ramai orang tidak yakin dengan Azmin Ali, karena Azmin Ali dia ada sejarah dia sendiri, sejarah dia lompat-lompat. Tidak mustahil selepas ini, orang kata tidak mustahil lepas ini dia buat lagi apa yang dia buat. Apa yang dia pernah lakukan tidak mustahil boleh berlaku lagi. Jadi mau kasih calon si Azmin Ali susah juga. Tidak kasih calon susah juga. Hamzah Zainuddin pun susah juga. Hamzah Zainuddin hormat kepada Muhyiddin Yassin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, cabaran ketiga ialah untuk menamakan siapa Perdana Menteri, siapa calon Perdana Menteri Perikatan Nasional. Nah, saya fikir PAS tidak akan berdiam diri kali ini untuk membiarkan begitu saja calon Perdana Menterinya daripada Bersatu yang tidak kuat manapun.
Pastinya pas mau keadilan ditegakkan bagi mereka, yaitu mereka mau supaya Perdana Menteri daripada PAS. Masalahnya, bila Perdana Menteri daripada PAS, rakyat Malaysia macam mana? Mau kaun di PAS? Mau kaun di PAS, terutamanya rakyat Sabah Sarawak. Rakyat Sabah Sarawak punya sentimen lain. Maukah diorang undi si Hadi Awang? Maukah undi Hadi Awang kah, Dr. Sam kah? Hadi Awang memang tidak jadi Perdana Menteri lah, memang. Tapi Dr. Sam, maukah rakyat Malaysia undi ataupun sokong apabila dinamakan Dr. Sam sebagai Perdana Menteri? Ini masalah juga. Ini masalah juga. Jadi bersatu, siapa yang dia boleh kasih nama untuk calon Perdana Menteri? Hamzah Zainuddin, Peja. Peja lagi lah, Peja sudah kalah. Peja sudah kalah. Macam mana dia boleh kasih calon kalau kalah? Sekurang-kurangnya yang kasih calon mestilah yang kuat, yang menang. Sekarang ni Peja bukan ahli parlimen pun, tak menang pun. Siapa lagi? Seorang ni yang tidak dibenarkan masuk ke dalam Dewan Rakyat, dalam Dewan Parlimen. Diakah? Itu masih terlalu muda agaknya. Mungkin susah juga. Akhirnya pilihan terakhir, mau tidak mau Muhyiddin Yassin. Mau tidak mau Muhyiddin Yassin. Tapi Muhyiddin Yassin, saya fikir rakyat sudah jarak, orang Sabah bilang sudah jarak dengan Muhyiddin Yassin. Dia sudah jadi Perdana Menteri dan akhirnya dia dilabel oleh netizen, oleh rakyat-rakyat Malaysia yang memang bukan pro kepada Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri yang gagal. Dia sampai kena gitu. Jadi saya pikir Muhyiddin Yassin tidak juga. Inilah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Bersatu. Ini kita belum cakap lagi tentang kes-kes mahkamah yang dihadapi oleh pemimpin-pemimpin Bersatu. Keyakinan kepada pemimpin Bersatu sendiri, Muhyiddin Yassin sendiri yang tidak mampu pun untuk bawa dia punya menantu balik. Jadi macam mana orang mau percaya ni, kan susah juga. Bingung juga kepala. Inilah punca-puncanya Perikatan Nasional tidak akan jadi memerintah lagi negara Malaysia. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Dan yang nadi suara rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kita duduk-duduk dulu hari Sabtu. Kita duduk-duduk awal pagi ini. Awal pagi berapa hari bulan? 26 hari bulan 10. Kita duduk-duduk awal pagi menikmati indahnya ciptaan Tuhan dengan bertemakan dekat hutan. Okey, saya mau buat sedikit ulasan tentang kenyataan daripada Tuan Guru Tuan Ibrahim Tuan Man. Dia kata, tunggulah PN ambil alih, baru kita akan bagi apa itu budget lah, budget untuk kerajaan, perubahan ke apakah yang baik lah. Persoalannya senang saja. Pertama, bila tu PN tak akan ambil alih kerajaan sampai bila-bila? Tidak akan sampai bila-bila. Tidak akan lagi. Kerana apa? Bukan main lagi Tuan Guru Tuan Ibrahim Tuan Man ni. Sekarang sudah jadi di luar kerajaan macam hebat betul. Macam dialah paling hebat, dialah paling tahu, dialah paling jago mentadbir negara, ya. Tapi saya mau tanya, dulu waktu Perikatan Nasional memerintah, apa yang dibuat oleh kerajaan waktu itu? Apa yang dibuat kerajaan waktu itu? Yang saya ingat, parlimen tiada bersidang. Ada masa parlimen tiada bersidang tu. Sampai ada orang tuduh lah, walaupun itu mungkin hanya tuduhan semata-mata, tapi sampai orang tuduh Muhyiddin sebenarnya yang tak mau buka parlimen sebab dia takut nanti dia digugurkan, dia jatuh, dia kalah, dia tumbang dan sebagainya lah. Sampailah keluar pikiran-pikiran macam tu. Kenapa waktu itu
Perikatan Nasional, Tuan Ibrahim Tuan Man tidak pula keluarkan semua kehebatan dia, semua terer dia, semua orang-orang PAS yang macam handal sangat, orang-orang Bersatu yang handal sangat, ya kan Tuan Ibrahim Tuan Man kan dia pandai bagi sijil ISO untuk orang. Ya kan, dia kan hebat. Nah, sekarang ni bila sudah jadi apa, pembangkang, sudah tidak ada kuasa, barulah mau tunjuk hebat, kata itulah, kata inilah. Bukan sebenarnya ahli parlimen daripada Bayan Baru tu, ahli parlimen Bayan Baru tu minta apa tu, ini bajet bayangan, bukan kerana ahli parlimen Bayan Baru tu takut atau tidak yakin dengan bajet yang ada. Bukan, jangan salah faham tuan-tuan dan puan-puan, jangan temakan pula dengan apa, dengan helah yang tidak kurang menjadi, itulah yang tidak menjadi pun. Bukan sebenarnya tidak yakin, tapi kita mau tengok. Kalau pandai sangat, cubalah. Kalau pandai sangat, kasih cubalah, kasih keluar berapa, macam mana kamu punya bajet. Ha. Waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia ambil alih je Perdana Menteri. Tengok-tengok utang negara gila-gilanya. Ha. Lepas tu, sebelum itu siapa kerajaannya? Siapa Perdana Menterinya? Kenapa Perdana Menteri sebelum itu gagal untuk mengawal keadaan kewangan negara Malaysia? Kalau teror sangat, sampai hutang gila-gila punya. Nah, sekarang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terpaksa membersihkan semua tai-tai inilah, semua tai-tai yang ditinggalkan ni, semua masalah-masalah kewangan yang ditinggalkan, hutang-hutang negara yang ditinggalkan. Ah, semua pada kepala otak Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk selesaikan. Kesian tak kesian? Nah, pikir-pikir sendirilah. Akhirnya rakyat Malaysia yang menanggunglah semua hutang tu. Bila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ambil tindakan untuk selamatkan ekonomi negara Malaysia, supaya pelabur mau masuk balik kepada negara Malaysia, supaya pelabur dapat tengok kita memang dalam reformasi ekonomi, reformasi sosial, reformasi macam-macam reformasi lagi, meroyanlah tim-tim sebelah tu, kata inilah itulah. Tapi semuanya berpunca dari mana? Berpunca dari siapa? Ekonominya berpunca dari mana? Dari utang siapa? Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang buat utang tu? Saya fikir Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang sedang berusaha untuk menutup utang-utang yang dicipta-cipta, yang tercipta, yang terjadi ketika dia masih belum jadi Perdana Menteri. Bila sudah jadi Perdana Menteri, terpaksa bersihkan semua tai-tai itulah. Sekali lagi, Tuan Ibrahim Tuan Man, jangan salah faham. Kerajaan bukan tak yakin dengan apa, dengan bajet bayangan, bukan. Tapi kita mau tengok sejauh mana kebijaksanaan bos-bos PAS ni. Adakah mereka sudah berubah menjadi lebih bijak selepas jadi pembangkang? Ataupun sama saja, tin kosong, bisingnya lebih. Bila disuruh buat bajet bayangan, tak berani untuk tunjukkan. Ha, adakah sebenarnya bila Tuan Guru Tuan Ibrahim Tuan Man ini sebut bahawa seolah-olah kerajaan tidak yakin dengan bajet, kami tidak kasih keluar bajet, kami tidak perlu kasih keluar bajet, dia kata. Nanti keluar, nanti sudah jadi kerajaan semula, ambil alih kerajaan semula, nanti kita tuju kehebatan kita. Alamak, sudah terlambat Tuan Ibrahim Tuan Man, sudah terlambat. Sudah terlambat untuk buat itu, kerana dulu sudah ada peluang tidak buat. Sekarang mau pujuk-pujuk rakyat Malaysia untuk sokong semula, belum tentu lagi. Saya terus terang, saya mungkin belum yakin dengan apa yang ditunjukkan, prestasi yang ditunjukkan oleh PAS, Bersatu, Perikatan Nasional di dalam menjadi pembangkang yang hebat. Kebanyakan yang mereka duk kata dulu lah, sekarang sudah berubah sikit lah, tahniah lah diucapkan. Dulu bukan tentang apa tu, bukan tentang ekonomi negara yang disebut-sebut, semuanya tentang apa, pribadi orang, serang itu serang ini, fitnah itu fitnah ini, akhirnya kalah.
akhirnya kalah. Ini belum kita sebut lagi itu saman kepada siapa dokter itu, entah perempuan tu. Tapi sekarang dah bijak sikit lah, bijak sikit yang disebut semua sekarang ini kepada ekonomi negara Malaysia, bukan lagi kepada entah benda-benda yang diserang tu, yang pelik-pelik, yang tiada pun, yang tiada pun apa nama, tiada pun kepentingan, tiada pun manfaat untuk rakyat. Yang menjadi manfaatnya ialah parti itu sendirilah boleh menang nanti, dan sebagainya. Banyak betul lalat ni. Okey, so apa pendapat anda? Tinggalkan komen. Dan tadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye. Okey. Salam sejahtera Malaysia dan tadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Menjadi satu misteri. Misteri paling besar. Misteri paling besar sampai sekarang ialah mana jolo dan mana menantu Hakim Yassin. Mana dia orang sekarang? Dan kenapa dia orang tidak berani untuk datang balik Malaysia? Terutama kita mau mengulas sedikitlah tentang menantu bekas Perdana Menteri Hakim Yassin. Heran juga kenapa dia nak balik Malaysia. Yang paling penting, kalau dia tidak bersalah, baliklah Malaysia. Jangan buat orang lebih rasa bahwa kamu itu betul-betul bersalah. Sebab kalau kamu lari, melarikan diri, itu memang betul-betul kamu bersalah lah. Orang yang betul, orang yang benar, orang yang tidak bersalah, dia tidak akan lari. Dia akan lawan dengan kebenaran. Tapi orang yang lari itu memang sah dia lari daripada sesuatu yang salah lah. Memang dia takut lah tu. Jadi kalau kamu lari, kamu takut lah. Paling kesian. Ini sebenarnya akan membawa kesan buruk kepada mentua kamu. Akan membawa kesan buruk kepada mentua kamu sendiri, Muhyiddin Yassin. Jadi kalau mau jaga Muhyiddin Yassin punya apa itu, air muka dia, kepercayaan orang-orang Malaysia kepada dia, baliklah. Dan Muhyiddin Yassin pula, lebih baik diam-diamlah, jangan cakap apa-apa. Sebab kamu pun tidak best mana pun, tidak mampu pun buat apa-apa. Kalau menantu sendiri pun tidak kamu mampu untuk handle, apalagi rakyat Malaysia. Dan satu lagi kesian lah isteri kepada menantu ni, sampai hati juga ditinggalkan begitu saja kan. Okey, kita harap apa yang kita dengar menjadi kenyataan, yaitu sebenarnya polis diraja Malaysia tidak pernah berhenti. Polis diraja Malaysia tidak pernah berhenti. Polis diraja Malaysia tetap berusaha untuk mencari kedua-dua manusia ini, yaitu siapa itu, Jolo dan menantu Muhyiddin Yassin. Dua-dua sedang diusahakan untuk ditangkap. Jadi kita doakan semoga polis diraja Malaysia, berjaya menangkap. Kita doakan semoga polis diraja Malaysia berjaya menangkap mereka kedua-dua. Jadi nanti kalau sudah ditangkap, sama ada Najib terlibat, Najib masalah, atau Muhyiddin terlibat, Muhyiddin dalam masalah, kita tidak tahulah. Tapi yang pasti kita mau supaya Polis Diraja Malaysia berjaya, berjaya tangkap dan akhirnya disiasat. Kalau betul-betul, kalau salah-salah, betul tetap betul, salah tetap salah. Saya rakyat Malaysia mau melihat supaya rakyat Malaysia selepas ini kembali yakin, kembali percaya kepada negara Malaysia dalam undang-undangnya, dalam apa, lawan rasuah, penyelewengan. Tapi itulah yang berlaku sekarang di Malaysia lah.
Tania diucapkan kepada saudara muncul Malaysia yang terbaik. Denyut nadi suara rakyat bergemar channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergemar di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Persoalan utama sekarang ialah apa jadi dengan Najib Razak. Najib Razak yang sudah minta maaf buat pengakuan. Lepas itu adalah beberapa pihak yang sudah siap untuk memaafkan dia lah. Tapi ada juga yang sebut kalau dia mau minta dimaafkan, dia kena beritahu lah, dia kena dedahlah siapa dalang-dalang yang terlibat, siapa yang terlibat di dalam semua yang berlaku tu lah. Jadi persoalannya, habis apa seterusnya? What next? Apa seterusnya selepas dia buat permohonan maaf? Takkan pula dengan mudah selepas permohonan maaf oh semuanya selesai? Tidaklah boleh begitu. Jadi saya fikir heran jugalah. Saya pun tertanya-tanya, mungkin anda boleh berikan pendapat anda, apa sebenarnya tujuan dia buat begitu ya? Apa sebenarnya tujuan dia buat begitu? Saya betul-betul masih lagi sampai sekarang berfikir apa tujuan dia buat begitu. Sebab tidak ada apa-apa yang boleh berubah. Dia tidak juga keluar dari penjara. Tapi mungkin kerana keputusan sama ada dia perlu membela diri ataupun dia akan dilepaskan diketahui tidak lama lagi. Adakah ini satu strategi untuk supaya dapat pengampunan ke, supaya dapat belas kasihan kepada daripada rakyat Malaysia ke? Saya pun tidak tahu lah. Seterusnya yang menjadi tanda tanya juga lah kepada saya, betulkah itu memang betul-betul dari dalam hati dia? Betulkah itu dari dalam hati dia? Betulkah itu ditulis oleh dia betul-betul? Tapi saya percaya dia yang tulis lah. Cuma itulah persoalan saja. Dan kalau ia pun dia keluar nanti, masihkah dia mempunyai credibility? Masihkah dia akan dipercayai? Masihkah dia boleh menang kalau dia bertanding? Itulah soalan-soalan dia lah. Saya fikir rakyat Malaysia akan membuat itu sebagai satu satu cara untuk menilai dia nanti lah. Satu cara untuk menilai dia nanti. Apakah dia akan dipercayai lagi ataupun rakyat sudah tidak percaya dia lagi? Okay? Jadi itulah satu perkara yang saya masih lagi tertanya-tanya sekarang. Apa sebenarnya tujuan dia mohon maaf itu? Apa sebenarnya tujuan dia mohon maaf? Dan kalaupun orang mohon maaf, apa yang berlaku? Tidak apa-apa yang berlaku sudah pun. Paling-paling orang simpati lah, orang simpati dengan dia itu saja. Dan seterusnya nanti kita akan ulas pula bagaimana pula dengan Rosmah Mansur. Rosmah Mansur, apa pula dia punya merit? Apa pula dia punya merit? Tiada apa merit Rosmah Mansur, macam dia ada pun. Okey, tunjuk nanti soal rakyat bergema di channel ini. Bye bye.